Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Terima kasih teman-teman Aremania yang sudah selalu setia menonton kabar Arema dari channel kami. Sebelumnya, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru mengenai kabar berita seputar Arema FC. Berita kali ini, playmaker Bruno Smith resmi berkostum Arema setelah teken kontrak di kantor Arema Jalan Maijen Panjaitan nomor 42, Kota Malang pada Rabu 21 Oktober siang kemarin. Pemain berusia 28 tahun ini mengenakan kostum Arema dengan nomor punggung 8. Bruno Smith resmi menjadi pemain Arema setelah tanda tangan kontrak hari ini, ungkap media officer Arema. Sebenarnya, kesepakatan hitam di atas putih pemain asal Brazil tersebut bisa dilakukan lebih awal. Namun tertunda setelah hasil medical test menyebutkan bahwa Bruno Smith harus dikarantina setelah dinyatakan terpapar COVID-19. Setelah masa karantina selesai dan Bruno Smith sudah kembali menjalani latihan, maka tanda tangan kontrak dilakukan. Terkait durasi kontrak, Bruno Smith menjalin kerjasama dengan Arema selama kurun waktu satu musim. Di sisi lain, perekrutan Bruno Smith adalah bukti keseriusan Arema dalam membangun tim untuk menapaki kelanjutan kompetisi Liga 1 2020. Ini adalah bukti keseriusan Arema untuk mempersiapkan diri jelang bergulirnya lanjutan Liga 1 2020. Sekian berita Arema kali ini, jangan lupa untuk terus like, comment, dan share video-video kami. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.